Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد يا <applause> اخوه akidah pelajaran akidah pagi ini akan menyampaikan tentang ausan. Ausan itu bentuk jamak dari wasan. Wasan itu artinya hijaratan kanat tu'badu apa saja yang diibadati oleh manusia selain Allah. Ya. Itu pengertiannya. Dalam istilah ismun jami' nama bagi semua ma'ubida min dunila yang diibadati selain Allah la farqa bain al-asyar wal-ahjar apakah itu bentuknya pohon atau batu wal-abniyah bangunan wala bainal ambia iwa salihin ataupun berbentuk manusia nabi-nabi orang saleh atau talih orang yang jahat tapi berprestasi ya seperti apa itu patung di Soviet itu apa Rusia itu ya bukan patung anu patung pendiri komunis Lalu sekarang di, anu, ditumbangkan sudah Radu Rodu bidalika amlam yardo. Baik mereka ridho atau tidak ridho. Jadi kalau Soviet dulu mau perang itu dia akan minta restu ke patung itu. Ya, siapa? Ya, Lenin. Patung Lenin. Tapi sudah di anu sudah dibubarin setelah Soviet menjadi Rusia. Dalam bahasa Quran, ya, uh, ausan itu bisa diartikan amsal, asnam, ansab, andad, itu kata-kata lain yang kita jumpai dalam Quran. Status hukum uh, wasan, itikadul wasan, azamuzunup, menjadikan berhala, pemberhalaan itu adalah dosa yang paling besar wa wa azlamu zulm serta zalim yang paling besar wa azawul muhadata lillah serta penentangan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya fa asasus asasu syirki dia adalah asas dari kemusyrikan hakikatnya hakikat dari wasan ini ittikhadhu wasan an taqsida binau'in min anwal ibadat min dunillahi ta'ala anda meniatkan suatu benda makhluk ya sebagai eh, apa, target ibadat, jadi memperhalakan sesuatu. Ayan kanat bentuknya apa saja bisa berbentuk hajaran batu ya batu yang dianggap punya keramat, atau atau kubur uburan, au syajaran atau berbentuk pohon au nabiyan atau nabi au rajulan salihan atau orang saleh au talihan atau orang talih yang bukan saleh tapi dianggapnya jago ya radu bidalika am lam yardau baik kita ridho atau tidak Wa Pada dasarnya penyembah-penyembah berhala ini itu maksudnya adalah ta'zim, memuliakan. Li ahli salah untuk ahli yang soleh. Jadi pada mulanya mereka itu memuliakan orang-orang soleh. Niatnya Walil Bukai, Bubarakah, dan situs-situs keramat pada dasarnya itu. Jadi dianggap ada satu tempat-tempat yang bertuah ya. Nah, lalu itu diagung-agungkan, itulah asal mulanya pemberhalaan. Qala Ibn Sa'ib Al-Kalbi an anisabab alladhi hamala ba'dal Arab ala syirk Apa mula yang menyebabkan orang Arab berbuat syirik. Begini ceritanya. Kana wal kana layat anu min ilah mau hajaran. Kalau mereka bepergian, mereka pulang itu membawa oleh-oleh batu. Mereka kalau bepergian kemana gitu, itu ada batu yang dibawa. Nah, batu itu kemudian dikumpulin di Mekah Uh, nanti dikeramatin itu asal mulanya ya ta'ziman lil haram karena memuliakan haram memula memuliakan situs uh, al haram min hijaratil haram ta'ziman lil haram wasibabatan bi makkah fa haitsu mahallu wada'u jadi mereka pulang dari mana mereka taruh di situ Watafu lalu mereka tawaf di batu itu. Tawafim bil Ka'bah, seperti mereka tawaf uh, dengan Ka'bah. Tayammunan, karena menganggap berkah. Wasababatil haram dan menghormati al-haram biha Serta cinta Jadi nanti bawa lagi batu yang lebih bagus Maka batu yang jelek tadi yang udah ditemukan lebih bagus singkirin terus itu ya mereka agung agungkan so masalah bihim ila an abadu mastahabbu nah itu berangsur-angsur terus berjalan seiring waktu uh, mereka menyukai sesuatu mereka ibadati wanasu maka na alai dan mereka melupakan apa yang mestinya yang seharusnya Wastabdalu bidini Ibrahim wa Ismail dan mereka menggantikan agama Ibrahim dan Ismail. Fa'ambadul awthan lalu mereka menyembah berhala. Wasaru ila makanat alai umam min qablihim. Nah jadilah uh, panutan apa yang mereka lakukan ya. Itu asal mulanya. Kemudian ayat-ayat. Dalil-dalil tentang tidak boleh memberhalakan selain Allah ya. Itu terdapat dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 17. Fajtani buri minal authan maka jauhlah oleh kalian hal yang najis minal authan dari berhala berhala. Wajtani bu zur, dan jauhilah ucapan dusta. Eh itu bukan surat anu ya, angka surat Al-Hajj, surat 22 ayat 30. Nah, berikutnya baru al angkabut Al-Ankabut ayat 17, surat 29 ayat 17 berikutnya. Inna ma ta'buduna min dunillahi awsana wa tafluquna ifka. Sesungguhnya yang kalian ibadati selain Allah, awsanan berhala-berhala. Ya, watafluku watakhluku naifka dan kalian mengarang dusta apa maksudnya kaitan ayat ini sesungguhnya yang kalian ibadati selain Allah itu awsan adalah patung-patung berhala-berhala dan kalian mendramatisir mengarang dusta artinya begini kenapa yang dijadikan berhala itu itu gitu Kenapa Anda memberhalakan sesuatu? Bahkan dia ngomong anu dulu ini begini begini begini. Nah, itu bohong. Karangan-karangan belaka. Oh, kenapa ini disakralkan? Nah, karena dulu ini anu ada apa? Orang lagi apa gitu kan? Pokoknya situ-situs lah pasti ada sejarahnya Nah, itu kebanyakan ngarang gitu. Dapat ngarang. Contohnya di Banten juga ada sumur tuh, sumur orang pada minum aja, main minum aja. Gitu. Pernah nggak datang ke Banten? Masjid Banten kan ada minum, adegan minum. Kata dia ini sum anu nyumber dari zam-zam sana. Nah, omongan ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Ini nyumber dari sana. Nah, jadi mereka minum aja nggak dimasak lagi, itu, ya nggak tahu sakit perut nggak. Gitu. Nah, itu di Banten begitu. Jadi katanya nyumber dari sana. Begitu juga patung-patung dibuat. Itu katanya pendeta itu pernah apa itu namanya? Moksa katanya. istilah orang Hindu itu moksa. Ada pendeta yang sangat dikagumi di akhir hayatnya itu mati nggak keliat nggak ketahuan nyawanya kemana itu jenazahnya kata dia sudah ngilang maksudnya gitu ya ngilang di situ nah, maka disitulah di tempat ngilangnya itu dibuat pura nah, dianggap bertuah nah menurut Quran ini ini ngarang ngomong begini kalau diteliti anda dari mana dari mana itu berdasarkan sanad pakai teori sanad anda mengatakan ini dari mana? Ini dari mana? Itu jol-jolnya gitu ya, isi ujung-ujungnya ngarang. Nah inilah ayat yang Allah sampaikan dalam surat 29 ayat 17. Wataf takhluku naifka dan kalian mengarang-arang bohong, cerita bohong, mitos lah singkatnya, mitos saja itu. Contohnya di Pelabuhan Ratu ada satu kamar hotel. Gitu. Kalau mau apa-apa itu jumpa dengan Kidul Karena di pantai selatan itu anu orang cepet tenggelam. Itu di anu di uh, singkatnya di ada kaitannya dengan Kidul Itu karena diteliti itu kan ombaknya besar sana. Memang di luar dugaan. Jadi nggak seperti di sini kan mudah diprediksi. Oh itu ombak tuh, baru kita nyingkiri. Sana nggak bisa. Taut ngedadak gitu. Itu yang membuat orang nggak siap, makanya tenggelam. Bukan disamberan. Tapi memang itu karena berdasarkan ilmu itu nggak ada penghalang lah singkatnya. Nah itu penyebabnya. Begitu juga di tempat-tempat lain di Parangtritis di waktu-waktu tertentu ramai karena di sana ada pesugihan, ada tempat tertentu orang pada datang dari mana-mana. Nah itu kalau dari mana, dari mana, dari mana diturut gitu tuh, pakai teori sanat, pasti ujung-ujungnya bohong gitu. Nah ini menurut informasi Quran ya, dan kamu mengarang-arang dusta. Ini surat 29 ayat 17. Waqala kemudian dalam surat yang sama surat 29 tapi ayat 25. Ya, surat 29 ayat 25. Mereka berdalih Waqala inna matakhadtum min dunillahi awsana mawaddata bainikum fil hayatid dunya Sesungguhnya yang kalian jadikan selain Allah sebagai berhala-berhala itu dalam rangka mawaddah, menghubungkan kekerabatan. Jadi anak-anak yang nggak ngerti itu kenapa begini, dia juga nggak mudeng. Ya, demi kekeluargaan aja gitu. Jadi banyak yang nggak mudeng juga orang yang sudah dididik ya, sudah pinter, sudah kritis saja. Uh, bisa mikir itu, kok oh, kenapa begini? Nah, itu dilakukan dalam rangka mawaddah supaya hubungan dengan masyarakatnya baik-baik, ya, karena faktor kekeluargaan, faktor uh, adat istiadat, nggak enak lah kalau nggak begitu. Ya, ini penyebab-penyebabnya dari Amr bin Abbasah, fiqh sati Islami, dari Amr bin Abbasah. Radiyallahu an tentang kisah Islamnya. Anak Rasulillah Rasulillah ma anta. Satu saat dia berkata bertanya pada Rasulullah, siapakah engkau? Si ini apa? Amr bin Abbasah bertanya pada Rasulullah, ana Nabi Yun, aku Nabi. Fakul tua ma Nabi. Nabi itu apa? Ditanya. Nabi menjawab, Arsalanihillah, Allah telah mengutus aku. Fakultu, aku bertanya lagi, Fabi Aisyin arsalaka. Dengan cara apa? Nah, engkau uh, apa Allah mengutusmu? Arsalani bisiratil arham. Allah mengutus aku dengan misi untuk menyambungkan raham, menyambungkan silaturahmi, menyambung apa? kekeluargaan. Wa kasir dan merusak berhala-berhala. Uh, wa -berhala. ayyu hawya wa ayyu wahidallah dan mentauhidkan Allah la yusyrika bihi syai'an dan tidak menserikatkannya. La yusyraku bihi syai'un, tidak boleh diserikatkan sesuatu. Ini kata Rasulullah, saya diutus membawa misi satu ya, menyambung kekeluargaan. Yang kedua, menghancurkan berhala. Yang ketiga, mentauhidkan manusia. Wa sabit bin nazara rajulun ala ahdi rasulillah ayyan hayra ibilan bibawana. Suatu saat, diriwayatkan oleh sabit bin hak, seorang sahabat rasulullah bernazar, akan menyembeli onta di suatu tempat namanya bawana suatu tempat namanya bawana dia berkata ini nazar tuan anhara ibilan bi bawana saya mau saya sudah bernazar untuk menyembeli onta di bawana fakalan nabiu nabi lalu bertanya kana fi hawasan min ausan jahiliyah yubad di sana ada patung enggak? Di bawah Anah itu yang dihormati oleh umat eh, orang Kures. Kalu mereka mengatakan lah tidak ada. Hal kana fiha idun min ayadihim. Di sana ada perayaan enggak? Hari besar. Ya. Mereka menjawab lah tidak ada. Lalu Rasulullah menjawab, "Aufi binazarika. Silahkan penuhi nazarmu." Fa wa fa nazrin fi masiyatillah karena tidak boleh ada nazar untuk maksiat pada Allah. Wala fi ma yamliku ibnu Adam dan tidak pula pada apa yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Apa pelajaran yang kita bisa dapat dari sabda Nabi? Kalau kita ingin melakukan suatu upacara keagamaan, jangan nyampur gitu. Nanti di di dikira orang menghormati itu. Ya, jadi kita berusaha jangan campur dengan yang menjadi tradisi. Wa an Abi Said Khudri anna Rasulullah qala Allahumma suatu saat diriwayatkan Abi Said Khudri Abi Said Khudri Rasulullah bersabda Allahumma ya Allah la taj'al al qabri wasanan yu'bad janganlah engkau jadikan kuburanku ini sebagai berhala Ya jangan sampai kuburanku ini menjadi berhala. Istadda qadabullah ala qawmin. Allah sangat murka kepada kaum Ittakhadhu yang telah menjadikan kubur ambia ihim masajida. Allah sangat marah terhadap kaum yang menjadikan kubur nabi-nabinya untuk masjid, difungsikan sebagai masjid. <coughs> Dari Adi bin Abi Hatim. Qal ataitun nabiyya, satu saat aku datang pada Rasulullah. Wa fi unuki salibun min zahab Pada leherku ya, ada kalung salib. Saya datang pada Rasulullah, kata kata Adi bin Abi Hatim, saya kalungan gitu ya, kalungan salib. Lalu Rasulullah menegur, Ya Adi, Wahai Adi, Itlah angka hadal wasan. Buang berhala itu. Nah, gitu ya. Jadi itu diberhalakan. Apa salib itu? Itu dijadikan, dianggap oleh mereka itu sakti. Sehingga kalau kita lihat film-film, apa itu ada kuntilanak, apa ada, apa itu? Ya. Dracula, kalau dikasih salib, mereka, anu takut gitu ya nah itu nah itu sudah dianggap berhala tidak boleh ya. dianggap jimat lah pendapat atau nasihat nasihat ulama kalau Abdul ba berkata Ibnu Abdul Bar wakana Rasulullah yahadir asfa ashaba Rasulullah sangat mentahdir sahabat-sahabatnya ya artinya mengingatkan wasair ummatih min sui sanil umami kablahu dan kepada umatnya agar jangan melakukan apa yang pernah dilakukan pendahulu pendahulunya. Ya, Allah di ila kuburi ambiyahim, yaitu solat menghadap kuburan Nabi. Wat takhaduha kiblatan wa masjidan dan menjadikan kiblat dan masjid. kama sanatil ya bil authan sebagaimana agama-agama berhala ya yaitu uh, dilakukan oleh maksudnya pemeluk-pemeluk agama anu paganis ya kanu yasjuduna ilaiha mereka sujud wa yu'azzimunaha dan mentakzimkan ya fakanan nabiyyu yukhbiruhum bima fi dzalika min Nabi menghambarkan kepada mereka ini akan memantik akan menyebabkan kemurkaan Allah wa annau yardahu dan ini termasuk apa yang Allah tidak ridai khasyatan alaihim imtithala tarikihim jadi sudah diwanti-wanti oleh para sahabat ya kepada teman-temannya wa qala islam wa la raiba anal awthan yahsulu indaha minasyayatin wa khitabaham wa tasarafim tidak diragukan berhala-berhala ini menjadi tempat kumpulnya setan-setan. Gitu. Huwa min asbabi dola li bani Adam, yang menyebabkan sesatnya bani Adam. Wa ja'ala kubura huwa awalu syirik. Begitu juga di kalangan umat Islam, bukan patung, tapi kuburan. Kuburan dianggap sakti, nah, itu menjadi tempat kumpulnya begitu banyak orang. Kalau Wa qala Ibnul Qayyim wa min adza tadi ya wa min makani ma adza makayidi syaitan allati kad biha aktsarun nas wa manaja ila man lam yuridil fitnatahu ma au hal qadiman wa hadisan ila hisbi wa auliyaihi min al fitnah bil qubur hatta alal amra fiha ila an ubida arbabuha min dunila wa ibad quburhum jadi menjadi fitnah besar untuk umat Islam yaitu kuburan Kalau menurut saya bukan kuburan saja, manusia. Manusianya. Jadi kualitas dari manusia itu kan ilmu. Ya, ilmunya yang harusnya. Bukan anunya, bukan orangnya, bukan. Jadi kalau orang tuh gak ada ilmunya, ya buat apa diagung-agungkan sampai salamannya bolak-balik. Ini gimana ini? Ini satu bentuk anu satu bentuk pemuliaan yang tidak ada dasarnya. Tapi kalau kita menghormati karena ilmunya, nah itu boleh, memang harus ta'zim. Ya, tapi bukan berarti orang itu nggak cerita apa-apa, ilmunya itu yang kita Bukh. patut dengar. Ya, nanti begitu orang ini meninggal, kuburannya itu di... Ini yang menjadi fitnah umat Islam hari ini. Wabuniatil <tuh> alaihahayakil. Begitu juga dibangun bangunan-bangunan di atasnya. Kuburan dikasih kelambu supaya enggak anu nyamuk. Enggak digigit nyamuk. Kasih kelambu. Dikasih anu atap supaya enggak kehujanan. Dulu waktu hidup itu mah, kalau udah mati ya buat apa? Dia udah di tanah kok. Ya, nah ini sebenarnya ini perilaku-perilaku yang Uh, mengikuti anu ya orang-orang yang paganis lah berhala jadi saya bilang jangan mencoba-coba memisahkan anak dan orang tua hanya karena beda agama Islam tidak merestui uh, apa anak dipisahkan tapi soal beda agama itu masalah masing-masing Islam tidak tidak memaksa orang untuk beragama Islam Islam mengajarkan yang benar dan yang salah sudah jelas, nggak perlu dipaksa-paksa. Saya tahu bahwa ibu saya bukan Muslimah dan ibu saya juga tahu saya Muslim. Kami itu sudah saling maklum. Oh itu langsung dia memperbaiki. Jangan pernah ada dipisah, seseorang dipisahkan karena agama. Dia bilang begitu. Benar kata Pak itu saya kata ini kata polisi ini akbp ustadz dilawan nah iyalah saya bilang kan saya pemeluk agama yang sempurna pasti saya bisa mengalahkan agama lain karena agama saya sempurna agama kita ini agama sempurna harus sadari karena itu cobaannya sempurna berat lebih dari mereka ya, jadi saya pernah ceramah itu mengalahkan pendeta-pendeta sekali itulah Ya, jadi, audiennya itu pendeta-pendeta, baik dari Konghucu, dari Buddha, dari Hindu. Ini ceritanya, semua ahli agama diundang. Apa yang menurut mereka bisa menyelamatkan itu dituruti, gitu Ada dari Konghucu, ada dari Hindu, panggil semua. Nah, kita lanjutkan. Jadi, kalau kita berpikir... E, kalau kita me, apa, mendengar apa yang ulama katakan, maka insya Allah kita akan terhindar dari pemberhalaan. Waqtala sa'adi. Sa'adi berkata Faman da'a Allah, Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, Awa abadahu, atau mengibadatinya, Fakatit takhazahu wasanan. Maka dia telah menjadikan wasan wa kharaja bi dzalika aniddin dan keluar dari agama Islam walam yanfa'hu intisabu ila Islam tidak perlu dia mengatakan saya muslim fakam intasaba ila al-islam min musyrikin wa mulhid wa kafir wa munafiq wal ibratu bi din, wa haqiqati la bi jam asami wal alfad allati la haqiqatalah berapa banyak orang yang ngaku Islam tapi tidak sesuai dia musyrik dia mulhid mulhid itu komunis ya dia kafir munafik tapi ngaku Islam nah, kata Syekh Sandi yang penting itu adalah bukan nama tapi amalnya ngaku-ngaku doang itu kan tapi pengamalan tidak ada al aqsam ittikhadul awthan min ahjar wa kubur wa tamasil wa niha bihasabil hukmi aqsam hukum memberhalakan patung-patung. Uh, Pertama, ada beberapa katanya. Ayat takhidha amkinatan li ibadat. Wa taqaru ila Allah bi anwa'i mina kurubat kasat indah. Fahadha min azami wasail sayri syirki akbar. Pertama, memberhalakan tempat. Ya, jadi tempat-tempatnya yang dianggap keramat, gitu kan? Nah, kalau kita berkeyakinan suatu tempat ada keramatnya, nah itu juga bagian dari musyrik. Ya, sehingga itu tadi dalilnya. Ketika ada seorang sahabat menyatakan keinginan untuk menyembeli kontak, Rasulullah bertanya di sana ada patung nggak? Di sana ada perayaan nggak? Oh tidak ada, silahkan penuhi nazarmu. Wakat tawatarat ahadis asahiha filman iman itu akan masajida. Begitu juga sudah tawatur ya istilah mutawatir dalam hadis tidak boleh kita menjadikan masjid ya kita menjadikan kuburan sebagai masjid itu sehingga gitu, ya? menjadi kuburan sebagai masjid. Lima tafti ilai kamina syirki biha wa ibadatiha min <dunilah> karena akan mengarahkan kepada musyrik Nah, begitu selanjutnya waqala ibnu abdil <susul> nawahab babu majami'at taglid fi man abada Allah min qabri rajulin fa kaifa idza abadahu kalau kita ya menyembah kuburan saja tidak boleh apa eh, kita apa ini kata ini abada inda qabri kita beribadah di dekat kuburan kalau kita ibadah kepada Allah dekat kuburan saja tidak boleh Apalagi beribadat pada kuburan deketnya saya sudah tidak boleh. Ya, jadi diusahakan supaya masjid-masjid itu -masjid jangan dekat dengan kuburan. Apalagi kuburannya yang diibadati makin tidak boleh itu. al alfar Kubain al al wal sanam. Sekarang perbedaan antara wasan dan sanam ulama berbeda pendapat tentang pengertian wasan dan sonam. Ada tiga pendapat. Pertama, annaha laisa farqan. Kata ulama, ada tiga pendapat. Perbedaan antara wasan dan sonam. Pertama, artinya sama. Wasan dan sonam itu sama. Yang kedua, an sanam makana ala suratil bashar yang namanya sonam itu patung berhala berbentuk manusia. Ya, dibuat kayak manusia. Jadi pendapat pertama, sonam dan wasan itu sama. Pendapat yang kedua, yang namanya sonam itu berbentuk manusia, postur manusia. Nah, itu namanya sonam. Sementara wasan itu yang tidak berbentuk ya, contohnya pohon, batu, yang tidak dibentuk itu namanya wasan. Kalau pohon diukir jadi orang itu namanya sonam. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, anna bainahuma umuman wa khususan. Ada yang mengatakan umum dan khusus. Fal wasan a'amu minasanam. Wasan itu semua yang disembah selain Allah itu wasan. Kemudian yang berbentuk postur namanya sonam. Khusus. Ya ya, di, diukir, di apa gitu ya. Falwasan kulu obida min dunila. Makanya yang namanya wasan, semua yang diibadat selain Allah, baik itu berbentuk postur maupun tidak. Sementara sonam yang berbentuk, dibentuk ya. Jadi maksudnya di, ada kreativitas manusia di situ. Al Asar laqad nutija an ti khali ausan qatiban wa hadisan atharan salbian wa maf maf mafasid kathiratan gejala-gejala dari orang yang menyembah atau memberhalakan benda-benda anal wuqu'a -benda. ban fi zalika yujibu sarfal ibadat al musahiqiyah akibat yang dialami oleh penyembah berhala adalah mengalihkan ketuhanan yang tadi menuhankan Allah jadi menuhankan benda itu di situ musyriknya ya jadi apa saja hikmah hikmah menjadikan patung-patung uh, ya sebagai tuhan adalah min merupakan zalim yang paling besar dosa yang paling buruk wa makana halu fahaku ayy haram tahrim karena demikian kenyataannya maka layaknya diharamkan. Nah, sekarang pendapat-pendapat orang yang tidak setuju. Itda alusirki wal inat fi hadal zaman. fi umat muhammadiyah ibadat asan. Sebagian orang yang tidak setuju dengan pendapat ini mengatakan tidak mungkin umat Islam menyembah atau memperhalakan benda. Tidak mungkin katanya. Kalaupun tadi itu ada hal-hal seperti tadi itu ya itu hanya wasilah katanya. Mereka menjawabnya begitu. Wa amma ma yaf'alu fi amum fi amun minan nas indal masyahid wal kubur falaisa huwa minasyirki bal huwa minat tauhid. Kata mereka beralasan apa yang dilakukan umat Islam itu tetap tauhid. Walaisa ma'am hujah, tapi mereka tidak punya hujah. Ya. Ilal hawa kecuali hawa nafsu wati bau syaitan dan mengikuti setan. Nah, sekarang bantahan terhadap pendapat mereka. Rasulullah bersabda, latat tabiunna sunana mangkana kau Kalian akan mengikuti sunana kau tradisi sebelum kalian. Sibron bisibrin sedepa demi sedepa. Ya, bi zira'in, sahasta demi sahasta hatta lau dakhalu hijra dabbin sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak tabi'tumuhum kamu akan ikut jadi nanti akan tiba zaman orang itu selalu mengikuti jejak orang lain tidak mikir lagi suruh begitu yang mau sampai pun suruh masuk ke lubang biawak pun mau katanya saking nurutnya. Nah, ini akan tiba saat nanti satu waktu begitu. Kulna, ya Rasulullah. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, al Yahudi wan Nasara, apakah yang dimaksud orang-orang tadi itu orang Yahudi dan Nasrani? Kala, faman, siapa lagi? Katanya. Ini biang keroknya Yahudi dan Nasrani. Sehingga para para pemerhati akidah mengatakan sebenarnya akidah di dunia itu hanya ada dua akidah tauhid atau musyrik nah yang di tengah-tengah ini Yahudi dan Nasrani ikut mulai ke musyrik ya, jadi sebenarnya yang asli itu hanya ada Islam dan Hindu Islam dan Hindu nah ini orang mau ngikut tauhid kepada Islam atau berhala kepada Hindu ada yang di tengah-tengah tadi itu. Orang Nasrani pakai lilin, pakai salib, tapi mengatasnamakan tauhid. Musyriklah mereka. Ya. Kemudian orang Yahudi mengkultuskan kuburan-kuburan. Sehingga kuburan-kuburan itu dari mereka awalnya. Thank you. Too. Ya. Wa mimma huwa ma'lum bil ahadits sahiha anna wa nasara qad ittakhadhu umbu qubur anbiya'i masajida wa ma'abid. Seperti kita maklumi dalam sejarah, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka yang menjadikan kuburan nabi-nabi tempat-tempat ibadat. Wakat hadzarana Rasulullah min mutaba'atihim. Rasulullah sudah mengingatkan kita jangan seperti mereka. Tapi beberapa orang awam begitu. Rasanya enggak aftal berangkat haji kalau enggak aduh ziarah wali sanga. Qala Abu Abdil Al-Bukhari wa dzul khalasah Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda la sa'ah tidak akan kiamat itu datang kiamat tidak akan datang hatta tatariba sehingga goyang pantat-pantat perempuan daus aladzil khalasah di satu tempat namanya zilkhalasa zilkhalasa ini ada yang berbeda berbeda pendapat, ada yang mengatakan tempat ada yang mengatakan patung kiamat tidak akan tiba sampai dengan akan ada peristiwa patung-patung dihormati dengan goyangan-goyangan pantat perempuan ini disabdakan oleh Rasulullah bukan saya Rasulullah mengatakan la tako kiamat tidak akan datang sampai pantat-pantat perempuan bergoyang ya tapi disebut tempatnya Daus wanita-wanita Daus untuk menghormati Zil Khalasah. ini ada yang mengatakan tempat, tempat situs keramat, ada yang mengatakan patung-patung namanya Zil Khalasah. Wa Zil taghiatun. Zil itu adalah e, taghiatun. Ya, artinya toghut Qala abdu, Abu Abdul Abdul Bukhari wa dzul khalasa taghiyatu daus allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Yang namanya dzul khalasa adalah patung-patung daus yang diibadati di zaman jahiliyah. Nah, ini kiamat tidak akan tiba sebelum nanti ada fenomena itu. Ya. Sesembahan-sesembahan ini di dihormati, dimuliakan dengan tarian-tarian. Gitu. Katanya -tarian. gitu. Nah kalau itu sudah cukup banyak, maka itu mungkinlah sudah sudah mendekati kiamat. Dari Aisyah Qalat, diceritakan oleh Aisyah sami itu Rasulullah Yakul Rasulullah bersabda la lailu nahar hatta tu'badul malam dan siang tidak akan pergi tidak akan musnah maksudnya kiamat ya ini arti lain dari kiamat sehingga Lata dan Uzza akan diibadati kembali Lata dan Uzza ini kan nama-nama berhala di zaman jahiliyah nah, nanti akan diibadati lagi ya kata Aisyah ini Qala Ibnu Qayyim fi siyaqi dzikril fawaid min kisati Islami Tsaqif wa had milata wa minha anna la yajuzu ibqau mawadi syirki wa tawaghid. Menurut Ibnu Qayyim, pelajaran yang kita bisa ambil dari berita ini, kita tidak boleh membiarkan tempat-tempat syirik dan tempat-tempat tagut-tagut -tempat orang-orang yang diberhalakan. Ya. Kalau bentuknya orang masih hidup, katanya togut. Jadi singkatnya yang merusak tauhid ini kan namanya syirik. Nah, bentuknya itu namanya beda-beda. Jadi kalau bentuk apa saja itu namanya awsan. Tapi kalau berbentuk patung manusia itu namanya sonam. Kalau manusianya masih hidup tapi membuat orang ini apa menceng ya itu namanya togut nah seperti Firaun itu togut Firaun kan tidak tidak disembah sembah ya patungnya ya jadi masih hidup ditakuti nah, itu yang menyimpangkan orang dari tauhid namanya togut kalau masih hidup kalau sudah mati dipatungkan namanya sonam kalau pengertian luas apa saja itu namanya ausan ini yang kita sedang bahas. Apa saja yang kita berhalakan, yang menyimpangan kita dari tauhid, namanya ausan. Kalau bentuknya postur orang, sonam. Kalau orang yang masih hidup, tauhud. Itu katanya, wa abadat dan mereka menyembah tauhud-tauhud. Nah, saran dari Ibnul Qayyim itu, wal -kufr. Karena itu menjadi siar-siar syirik wahya adhamun mungkarat mungkar yang paling besar fala ikrar alaiha ma'al qudrat al kita tidak boleh ikrar membenarkannya sepanjang kita mampu ya begitu juga wahadha kenapa sih ini kenapa sih uh, manhat salafus salih itu sangat apa ya kurang seneng terhadap penyelenggaraan Maulid Rasulullah. Kenapa gitu? Ya, saya saya meneliti gitu. Saya diam-diam meneliti. Kenapa sih? Kalau sekarang kita menyatakan apa salahnya kalau kita membacakan biografi itu kan? Biografi Rasulullah, kepahlawanan Rasulullah, lalu kita ambil pelajaran, apa salahnya? Tapi ternyata dalam prakteknya nggak begitu. Dalam prakteknya, dalam prakteknya ini kurang dihadiri oleh ahli tauhid. Jadi saya betul-betul menyaksikan, menghadiri orang menyelenggarakan maulid nabi. Memang betul ada ceramahnya, tapi sebelum itu mereka selawatan. Nah ini yang dikritik oleh para. Yang kedua ikhtilat. Ya, nggak bisa dipisahkan laki dan perempuan. Kadang-kadang perempuan juga diperlihatkan tampil gitu ya tarian-tarian itu. Kemudian juga ada adegan berdiri gitu. Ketika salawat itu diucapkan berdiri. Jadi apa maksudnya suruh berdiri itu nggak tahu. Nah, kemungkinan besar yang saya tangkap mereka berkeyakinan Rasulullah hadir. Karena itu kan ulang tahun Rasulullah. Rasulullah hadir. Nah inilah yang orang anggap musyrik menganggap orang yang sudah mati itu hadir itu tidak boleh. Ya, jadi ini nasihat dari ulama-ulama itu seperti itu. Nah, kalau di tempat lain bukan Maulid Nabi tapi Isra Itu juga ada hal yang menurut saya kurang pantas yaitu mengeksplor anak-anak yang naik ke panggung itu disawer. Kalau naik ke panggung. Lah panitianya demen aja karena duitnya kan nanti banyak itu itu sebabnya jadi bukan asli karena dakwah. Nah kalau kita ngisi dengan cara memberikan pembelajaran sejarah Rasulullah, ya untuk mengingat kembali kepahlawan Rasulullah dalam bentuk kajian, ya mungkin nggak ada salahnya menurut saya, nggak ada salahnya. Kan? Sepanjang tidak ada, aduh tuh aksesoris begitu, itu, yang membelokkan tujuan utama. Nah kebanyakan begitu niatnya begini dibelokin. Gitu. Ya itu menjadi penyebab. Ini yang menjadi keberatan oleh Salafus Salih. Tadi sudah juga, juga sudah dijelaskan bentuk-bentuk ibadat. Kalau berbentuk orang itu karena orang-orang saleh yang meninggal. Tapi kalau berbentuk batu itu batu-batu kumpulan dari batu-batu bagus, bukan batu kali. Lalu dibentuklah bangunan dan situs-situs kemudian dikeramatkan. Jadi kalau mereka mengeramatkan patung, itu karena dulunya orang hidup, gitu maksudnya, di ayat. Kalau dia mengeramatkan benda, batu, bukan batu sembarangan, tapi batu kumpulan dari batu-batu bagus. Dijadikan satu, dijadikan tempat keramat. Nah itulah makanya menyebabkan uh, Rasulullah ingin me apa, membersihkan lagi dibersihkan oleh Rasulullah patung-patung tuh di seputar itu asal mulanya kalau penyembahannya kepada patung begitu asalnya dari orang saleh tapi kalau batu ini bukan batu biasa tapi batu pilihan itu maksudnya singkatnya ini juga ini semangat yang terjadi ya yang membuat orang memberhalakan selain Allah Mulanya begitu, ya kita bentuknya sekarang banyak sekali. Sekarang lebih kepada ilmu manusia modern, lah. lebih menuhankan ilmu teknologi. Nah, dianggapnya itu segalanya. Sekarang abad sekarang. Jadi dalam bentuk baru, kan biasanya sesuatu yang diberhalakan itu sesuatu yang dikagumi singkatnya, sesuatu yang dikagumi. Contohnya Sudirman sebagai jenderal yang sudah, aduh, banyak jasanya dibuat patung, lalu disembah-sembah, ya. Begitu juga kuburan-kuburan, kuburan, -kuburan, kuburan eh, Soekarno ada di Blitar, diduga kuat tongkatnya masih dicari-cari itu di mana itu. Tongkat yang dibawa Soekarno itu bertuah, katanya. Nah itu ramai dikunjungi begitu juga Dur. ramai dikunjungi tapi bukan untuk ziarah tujuannya bukan untuk mendoakan tapi mengambil keramatnya itu itu yang mengarah kepada musyrik yang tidak disadari walaupun itu dilakukan oleh umat Islam baik masih ada lagi cukup ya nah, demikianlah pelajaran Tauhid untuk kali ini semoga ini menyadarkan kita supaya kita tetap menjaga keutuhan tauhid kita dan semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda untuk kita menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah musyrik dari subhat dan syahwat serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat anak keturunan kita menjadikan mereka generasi yang muwahhidin Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh